Assalamualaikum guys. Jumpa lagi dalam channel aku SJTV. Dalam episod lepas aku ada tunjukkan macam mana untuk sunatkan motosikal GPX Legend 250 ni dan tukarkan signal kepada jenis LED light macam ni. Macam mana nak buat wiring untuk tukarkan lampu-lampu pada motosikal macam ni. Jadi aku akan tunjukkan korang dalam episod kali ni, episod cara untuk buat wiring pada motosikal GPX Legend 250 ni. Jom. Okay, mula-mula sekali, of course, sebelum kita nak tukarkan lampu-lampu original ni kepada lampu aftermarket, first kali memang nak kena tahu wiring untuk lampu brake yang mana, wiring untuk signal yang mana satu. So, kali ni aku akan tunjukkan korang macam mana nak detect daripada wire yang banyak-banyak ni, mana satu pergi dekat signal, mana satu pergi dekat lampu brake. Salah satu benda nak kena ada, boleh pakai bateri motor lah. Kalau korang ada bateri dekat motor, boleh buka ataupun boleh terus pakai je untuk test. Okay, untuk testkan lampu LED ni, boleh je nak pakaikan bateri supaya kita boleh tengok dan boleh check mana satu wire untuk lampu brake, mana satu wire untuk signal. Secara logiknya kita boleh tengok lah, ini hitam dengan merah ni kan, aku rasa hitam ni memang neutral lah, negatif kan, lepas tu merah positif. Okay, jadi yang ni adalah positif dengan negatif dia. Lepas tu korang boleh test satu-satu. Ini hitam dengan putih pula. Ini aku rasa lampu brake. Oh bukan, yang ni adalah daylight lah. Merah tadi lah lampu brake. Okay, aku try yang kuning pula. Yang ni adalah signal kiri ataupun kanan. Lepas tu yang hijau pula adalah signal kiri. Jadi nanti tinggal nak pasangkan aja kepada soket asal untuk motosikal GPX Legend. Aku akan tunjukkan sekejap lagi macam mana cara dia. So kat sini aku siap-siap bagi korang cheat code lah. Untuk ini adalah daripada aku punya LED strip yang colourful ni. So untuk yang ada dekat motor yang asal semua dekat belah sini. Jadi untuk negatif, untuk belah negatif korang boleh pakai salah satu daripada dua yang hijau ni, yang ada kepala dua macam ni. Dua-dua ni sama, kau boleh pakai mana-mana satu je. Alright, untuk sambungkan kepada wire hitam daripada LED strip. Okay, untuk positif, lampu merah biasa on tu, pakai kabel yang warna coklat daripada motosikal. Okay, lepas tu untuk lampu brake, untuk lampu brake adalah yang hijau kuning ni. Daripada soket motosikal, wire yang hijau kuning ni korang boleh sambung kepada lampu brake untuk LED strip. Lepas tu yang biru dan orange adalah untuk signal kiri dan kanan. Okay, tapi sebab LED strip tu boleh terbalikkan kiri dan kanan, tak kisahlah korang connect mana-mana pun pada kiri dan kanan. Okay, so daripada sini ada dua yang tak pakai. Yang satu tadi aku cakap awal-awal, yang ada dua kepala ni hijau ni, salah satu boleh pakai, satu tak pakai. Dan satu lagi adalah warna coklat putih ni. Yang ni untuk lampu plate number. Kalau korang tak pasang pun tak apa. Okey. Nah, aku tunjukkan korang, aku cuba cabut satu-satu. Sekarang aku cabutkan wire hitam yang connect dengan hijau yang ada dua kepala tadi tu. Okey, so bila aku connect barulah ada connection. Okay, satu lagi yang ni adalah lampu brake. Kabel kuning daripada LED strip sambung kepada hijau kuning dekat kabel motosikal. Sekarang aku tak connect, bila aku brake dekat tangan tak ada. Aku sambungkan supaya korang tengok. Okay, sekarang kuning daripada LED strip pergi kepada hijau kuning dekat motosikal. Okay, lampu brake dah hidup. Sama juga tadi, lampu signal kiri dan kanan yang aku dah sambungkan tadi, kalau aku tak sambungkan salah satu tak hidup. Okay, kiri, okay. Dan juga yang merah tadi, untuk wire merah sambungkan kepada wire berwarna coklat dekat soket motosikal. Kalau aku cabut semuanya tak jalan. Okey,
Alright, now aku dah start sambungkan balik. Ini aku ada satu LED strip yang extra lah. Okay, selalunya memang akan datang wire bogel macam ni je lah. Tak ada dia punya kepala kan. Ha, jadi macam mana nak masukkan terus dekat soket asal ni? Carilah idea macam mana nak masukkan sendiri dan ikat supaya kemas kat dalam sini. Okay, yang bagi dia longgar. Aku sendiri hari tu aku pergi kedai hardware. Aku tengok lah benda ni. Weh, aku tengok macam ni, boleh pakai ni. Kalau aku nak pakai untuk buat wiring kan. Ha, sebab tu lah aku punya ujung wiring tu. Aku ambil salah satu daripada benda ni, masukkan dan ikat supaya bentuk kepala dia jadi bulat macam ni dan boleh terus masuk balik kat dalam soket asal motor ni. Dan untuk kemaskan dia supaya dia tak lari, bolehlah pakai tape hitam ni. Kalau macam ni dah selesailah penyambungan untuk aku punya wiring untuk motosikal GPX Legend 250 ni. Kemudian dah boleh kemaskan balik dekat dalam dia punya holder ni dan bolehlah korang bergaya dengan lampu yang baru. Okay, so ada satu lagi bonus aku nak tunjukkan kat korang. Hari tu aku dapat lampu LED ni untuk depan 5 inch daripada kawan aku. Dia tak pakai, dia kata dia nak bagi, so aku ambil dululah. Tapi so far aku tak pakai lagi sebab masalahnya tak ada lubang untuk ikat kat belakang ni. Nak kena beli bracket 5 inch untuk ikat. So sama juga aku nak tunjukkan korang untuk wiring lampu depan, macam mana nak tahu yang mana satu adalah dia punya daylight ni, mana satu lampu atas, lampu bawah dan lampu yang besar lah. So kalau nak tahu mana satu wire ni untuk lampu yang mana, boleh pakai bateri untuk buat testing. Aku dah letak kat sini. So sekarang ni aku connect negatif dekat hitam, aku connect merah dekat positif. Okay, so maksudnya yang ni adalah dia punya LED ring tu. Yeah, aku ada wire kuning kat sini. Nak tengok jap, wire kuning ni apa maksudnya. Okay, jadi wire hitam dekat negatif, wire kuning maksudnya ni adalah lampu atas high beam. Dia ada hijau juga kat sini. Kalau aku pasang yang hijau ni, dia jadi LED ring dia jadi warna kuning. Dan kalau aku pasang yang putih, ni adalah untuk high beam. So macam itulah kalau nak detect untuk wire yang mana correspond kepada lampu yang mana. Mungkin kalau aku nak pakai kuning, aku sekarang tengah connect kabel kuning dan kabel hijau sama-sama dekat positif. So aku boleh dapat okay, ring yang warna kuning dan lampu tengah warna putih. Okay, nanti kalau nak tukarkan lampu asal daripada GPX Legend ni kepada lampu yang jenis aftermarket macam ni, inilah caranya korang untuk test dia punya connection, mana satu pergi dekat kabel yang mana dekat soket asal kat motor. So sampai sini aje episode aku untuk kali ni. Aku dah tunjukkan tadi macam mana untuk buat wiring secara ringkas untuk korang tukarkan lampu-lampu original kat motor ni kepada lampu aftermarket. Aku dah tunjukkan tadi untuk LED strip untuk lampu brake kat belakang dan juga lampu headlight LED aftermarket. Okay, sampai sini saja untuk kali ni. Jangan lupa klik like, share dan subscribe SJTV. Banyak lagi konten menarik akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.